Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sambungan sebelum kita bacaan kitab kuliah kita, bacaan Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى
نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أمين يا رب العالمين. الحمد لله بشكر بر الله سبحانه وتعالى. Malam berbahagia ini dapat kita sambung kembali kuliah pengajian kita. Jadi sekalian, kita masih lagi membicarakan kitab Tanbihul Ghafilin, masih bab yang pertama, membicarakan tentang azab kubur yang sabit dan warid daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih lagi kita menafsirkan tentang azab kubur itu hadis seperti mana daripada Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan Nabi seringkali berdoa dalam hadis sahih Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah. Nabi seringkali berdoa di dalam sembahyangnya, makna sebelum Nabi bagi salam, selepas bacaan tahiyat Nabi akan berdoa. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Setengah riwayat Nabi sambung wa a'udhu bika min azabin nar. Kalau orang tanya kenapa setengah riwayat tak ada wa a'udhu bika min azabin nar, sebab antara riwayat hadis lain Nabi sebut fa inna ja minhu fama ba'dahu aysaru minhu. Siapa yang berjaya di alam kubur tak kena azab kubur, maka dia akan berjaya di alam akhirat. Jadi Nabi tak sebut dah doa di alam akhirat sebab bila berjaya dalam alam kubur terlepas azab alam akhirat, mudah dihadapi. Jadi malam ni kita masih lagi mencari hadis ini, sambungan daripada doa Nabi ini. Nabi sebut lagi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azabin nar. Malam ni kita sambung wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku minta berlindung fitnah ketika hidup dan fitnah ketika mati. Tuan-tuan sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, apa fitnah ketika hidup? Dalam Al-Quran banyak ayat Allah Ta'ala sebut, antaranya surah At-Taghabun ayat yang ke-15. Tuan-tuan sekalian, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim.
Sesungguhnya harta kamu, Allah sebut, dan juga anak kamu. Harta Allah Ta'ala letak depan. Wa amwalukum wa awladukum, dan Allah Ta'ala letak yang kedua anak. Fitnatun, merupakan satu fitnah, satu dugaan yang besar, satu malapetaka yang besar, dunia sampai akhirat. Wallahu indahu ajrun azim, sedangkan di sisi Allah itu ganjaran pahala yang melimpah ruah. Jadi tuan sekalian, fitnah apa ni harta ni? Ha. Fitnah harta yang terlalu besar, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Lail ayat 8 hingga 11. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sebaliknya orang-orang yang bakhil, Allah Ta'ala sebut, daripada melakukan kebajikan, infakkan harta mereka, dan mereka merasa dirinya cukup dengan kekayaan yang dikurniakan. Makna Allah bagi harta dekat kita, tuan-tuan, kebanyakan kita tak dapat dinafikan, diri saya, diri tuan-tuan, di sana ada sedikit sifat bakhil. Kalau tak sedikit pun banyak sifat bakhil. Yang mana kita rasa harta itu milik mutlak kita. Kita tak rasa Allah yang rezekikan. Kita yang cari, kita yang himpun, kita yang kumpul harta itu. Baik tanah, baik kenderaan, baik rumah, baik segala-galanya. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Kita beli kereta, kereta baru. Jiran sebelah nak pinjam, timbul perasaan bah. Kereta baru. Harta tu Allah bagi. Kereta Honda bawa balik. Bini dia sakit, tengah malam pukul 1 dia kata pinjam sat Honda kan, bini aku sakit nak hantar hospital Kulim. Rasa macam mana? Kereta baru beli. Kalau bagi pun dalam keadaan terpaksa. Kalau bagi pun dalam hati ditimbul kurang senang. Kalau ada kancil yang resyap nak cabut, dia bagi yang kancil, dia tak bagi Honda baru. Betul tak tuan-tuan? Itu fitnah harta. Allah Ta'ala sebut, aku bagi dengan kekayaan, dengan harta tu, jangan kamu rasa dah cukup sebagai milik mutlak kamu yang boleh memberi segenap sesuatu kebahagiaan kepada kamu. Allah bagi sebagai satu ujian. Allah bagi itu harta sebagai satu ujian untuk kita. Sedangkan Allah sebut ganjaran pahala kemewahan serta yang mendustakan yang terbaik. Dia dustakan ganjaran pahala, dia dustakan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Maka sesungguhnya fasanuyassiruhu lil usra, kami akan permudahkan baginya mendapat kesengsaraan dan kesusahan, dan hartanya tidak bermanfaat bagi dirinya apabila ia terjerumus ke dalam azab siksa Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, sifat bakhil merupakan salah satu sifat yang tercela oleh Allah, yang dicela oleh Allah. Tak dinafikan, masing-masing kita ada sifat tu. Cuma boleh kontrol dengan dak aja. Sampai satu peringkat tuan-tuan, kita dah bagi, dah infak, dah sedekah dah, kadang-kadang rasa banyaklah pula silap bagi banyak. Belajar nak sambung belajar, tabung masjid, derma untuk kawan kita ditimpa musibah malapetaka, bagi 50 balik tepi kat tengah jalan. Kalau bagi 20 tadi pun rasa okey lah juga. Telajak lah. Rasa macam banyak bagi 50 tu.
Dah bagi dah pun dia rasa lagi. Ha. Ranking dia macam mana amal ibadah kita? Kalau kita bercakap dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut nah, kullu amal ibni Adam tudha'aful hasanatu bi ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Ta'ala kata semua amalan anak Adam ni, ranking ni, akan digandakan bi'ashri amthaliha. Satu kita buat, Allah ganda 10. Yang ni ni amalan yang seharian kita buat. Apa dia? Baca Quran, mari semayang berjemaah, dapat 10 kali ganda setiap kali huruf yang kita baca Quran. Kita mari menuntut ilmu 10 kali ganda. Ila sab'ini atidhi'fin, hingga menjadi 700 kali ganda. 700 kali ganda pahala apa? Pahala sedekah, pahala infak. RM1 masuk tabung masjid, seolah-olah dah 700. RM10, 7,000. RM100, 70,000. Sedekah 700 kali ganda. Ada lagi pahala lebih daripada tu. Melebihi 700 kali ganda ranking dia, Tuhan kata wa ana ajzi bih illa saum wa ana ajzi bih. Puasa aku yang akan bagi lebih daripada 700. Sebab siapa? Pasal dia bersangkut dengan sifat sabar. Kata ulama, pahala paling besar mengatasi sedekah lagi, mengatasi segala amalan lain adalah sabar. Ha, jadi ranking kita yang pertama amal ibadah yang kita lakukan, yang kedua pahala 700 kali ganda adalah pahala sedekah, infak. Pahala 700 ni bersangkut dengan sifat bakhil. Ha, tu masalah dia. Bersangkut dengan sifat bakhil. Sebab tu dompet kita dia ada 3 bilik tuan-tuan. Hak zip pun hak tepi sekali. Hak tu tu untuk note 50 dengan 100 ya. Dia tak buah duit RM1 dengan RM10 tak buah tu. Hak dia buka tu terpelahang terus tu. Nah, hak tu untuk RM5, RM10 dan RM1. Kalau lah orang mari nak minta sedekah, minta infak, minta nak buat masjid, dia akan buka hak terpelahang dulu. Hak zip dia tertarik lagi. Betul tak? Dompet pun tahu dah pangai kita macam mana. Sebab tu dia buat dompet lagu tu. Dia jadi berbilik-bilik apa perasing. Dia tak campur gui sekali. Tuan-tuan, ini merupakan satu fitnah. Bila mana kita dengan manusia tak selesai, kemuncak dia tuan-tuan, kemuncak. Kemuncak sifat bakhil ni yang kata Allah Ta'ala celah ni, kita berkira sampai dengan Allah dan Rasul. Ni kemuncak dia. Sampai dengan Allah dan Rasul kita berkira. Okey, saya sebut contoh. Contohlah. Bukan kata kat tuan-tuan lah. Contoh. Tapi kalau kena, nak buat macam mana eh? Ter. Tak sengaja ni. Kalau tu kita tengok kawan-kawan kita hak mati dah lah. Hak meninggal dunia. Orang tanya antaranya. Masa nak beda harta ni. Pusaka ke apa semua ni. Orang akan tanya. Dia pergi buat haji. Nampak tak? Ni soalan pertama orang tanya. Anak-anak pun akan bercakap yang ni, weh, pak kita tak buat haji lagi. Mana nak bedah harta ni, 7-8 ribu lah income bank dia ni. Beratus ribu ni, pasing dulu untuk upah haji. Upah umrah sekali. Tuan-tuan. Upah haji ni, dengan kita buat sendiri, mana lebih aula dan lebih afdal? Upah orang lepas kita mati dengan kita pergi sendiri, mana lebih aula, mana lebih afdal? Tuan-tuan, saya nak sebut nikmat yang paling besar dalam dunia waktu kita hidup ni selepas nikmat Islam dan iman. Nikmat kita menjadi tetamu Allah di Baitullahil Haram. Dan menjadi tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadis dia, man zarani ba'da mauti kama zarani fi hayati. Siapa ziarah aku selepas aku wafat macam dia ziarah aku waktu aku hidup. Sebuah hadis lain Nabi kata, halat syafa'ati, aku halalkan baginya syafa'an aku pada hari kiamat. Sampai mati duk tawuh dalam akaun bank 7-80 ribu, habuan anak-anak duk berebut. Apa cerita tuan-tuan? Kita haji pun tak pergi ziarah Nabi dak lagi. Tempat paling mulia, paling agung dalam muka dunia ni,
Satu rakaat sujud di Baitullah sama dengan 100,000 rakaat. Sujud di Madinah, Masjid Nabawi, satu rakaat sama dengan 1,000 rakaat. Tak ada tempat lain dah. Kita dengan Rasulullah ni dia ni, tu, tiang-tiang tu eh. Biar korang sedekah ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, aku datang. Aku hamba Allah, aku umatmu ya Rasulullah. Ingat, masukkanlah nama aku di kalangan hamba yang mendapat syafaatmu hari kiamat kelak. Ni Nabi duk dengar tu. Tak berasa kah? Ni sampai tak berasa langsung ni. Orang kata, jom, daftar nak pergi haji. Oh, dia kata, saat nak tengok dulu duit cukup tak. Padahal mohong dia tahu duit ada 7,80,000 lagi kompeng. Dia boleh sebut tu. Nak tengok selalu duit tak cukup ni. Hak ada duit banyak dah. Aku bukan tak mau pergi, tapi aku tak mengaji. Susah, susah. Tak mengaji pun langsung lagi. Duk tunggu bapak apa dah tak mengaji. Tiap-tiap minggu aku buat kursus. Dah tahu dah lahir tak erti. Duk ngang-ngang apa? Ini tuntutan rukun Islam yang kelima, tuan-tuan ni. Dikecualikan orang yang tidak mampu di sudut kewangan dengan kesihatan tubuh badan. Ni sihat tubuh badan. Duit 7,80,000, tambang 12,000 lah. Kalau alasan lain, okey, nama tak naik lagi sebab ikut giliran. Takut mati sebab duit banyak, pergi umrah dulu. Ha, tu terbaik lah. Pergi umrah dulu. Nama duk ikut senarai lagi, mungkin 3 tahun lagi dia apa tak. Habis tu 7,80,000 pergi umrah dulu. Umrah bukan banyak pun, 7,000. Tak ada nilai harta atas muka dunia dengan kita duduk tepi Nabi. Sahabat ni tak mau pisah dengan Rasulullah, nak duduk sebelah Nabi. Kita nak pergi jumpa Nabi, oh duk usik diri, aku tak kerusuh takut nak pergi buat umrah lah. Dia kata buku nak ibadah umrah tebal tu, hak tu tu mengusik orang, tuan-tuan. Hak buku tebal tu. Padahal mudah sangat lah. Saya beri gambaran malam ni. Kursus hak 3 minggu tu boleh selesai dalam masa 10 minit. 3 minggu duk pergi kursus tu, tebal tu punya buku. 10 minit lah saya buat. Tuan-tuan boleh faham. Pertama bertolak pada Malaysia. Daripada Malaysia KLA sampai ke Jeddah. Daripada Jeddah masuk Madinah, ikut laluan Madinah dulu. Masuk Madinah tuan-tuan 5-6 hari duduklah sembahyang, duduk sisi Nabi, raudhah Nabi. Nabi kata taman syurga. Baina mimbari wa baiti mana raudhatan min al-jinan. Masuklah taman syurga, kapet hijau. No, kapet hijau. Raudhah Nabi kapet hijau lah. Kapet merah tak ada, biru tak ada, oring tak ada. Kapet hijau. Ah, duk berbuat tu, berjuta manusia semua boleh masuk. Semua boleh masuk. Berjuta manusia berbuat ni, semua boleh masuk. Menjadi tetamu Nabi. Kita ziarah macam Nabi hidup. Boleh bercakap, boleh cerita dekat Nabi, mengadu apa tanda. Siapa yang sakit lah, keberkatan Rasulullah, minta lah sakit ni. Bertungkat. Habis semua. Okey, 5 hari dah, 4 hari dah, 3 hari dah. Dia kata, okey, kita nak tolak masuk Mekah. Esok. Ha, bangun pagi tu, mandi sunat ihram dulu. Ha, mandi sunat. Niat mandi sunat ihram. Bersih tubuh badan, pakaian badan kita bergelok apa semua. Pakai minyak wangi di badan. Sekarang kita boleh pakai dah. Okey. Habis apa semua, baru pakai pakaian ihram. Dua lah ya. Hak menyakin basah selai di bawah, hak nak selimut selai bagi lelaki. Hak perempuan dia tudung dia lah, semua lengkap, tak ada masalah perempuan. Bak pakaian ni. Hak kita tak boleh. Berjahit spender tak boleh. Kepiah kalau cukup atas kepala. Tak usah buat warak lah, bukan pesen dia. Dua lain ni lah. Atas, selai bawah. Turun daripada hotel. Bas dia akan bawa sampai di miqat. Tempat kita nak niat. Biasa dia akan berhenti di nama dia masjid Bir Ali. Sama ada nak niat atas bas kah, masuk dalam masjid kah, terpulang. Niat dia mudah lah tu. Sahaja aku melakukan umrah dan berihram dengannya kerana Allah. Cukup. Nak buat apa? Nak buat umrah dan berihram dengannya kerana Allah. Cukup. Naik tahbah, bermula pantang larang. Tak boleh duduk kat kuku, tak boleh duduk kepok pokok, tak boleh duduk cabut janggut, tak boleh cabut bulu hidung apa semua. Tak boleh duduk cium bini apa kat tahbah. Duk jadi pergi sana, jadi naik merla apa kan, mana tahu. Duk galak kat tahbah. Jangan duduk mukadimah ke syahwat, tak boleh lah. Jaga. Tak boleh pakai minyak wangi lah. Okay, selesai. Sampai masuk Mekah, letak beg atas
hotel. Pergi tawah lah. Ambil hujung Hajar Aswad tu ada lampu hijau, tawah lah. Niat nak tawah, 7 pusingan kau nak Allah. Satu sampai Hajar Aswad balik, ah ha, 1 pusingan. 2 pusingan. 3, 4, 5, 6, 7. Setiap kali nak mula tu, lambailah Kaabah istilah. Bismillah, Allahu Akbar, kucuk. Ha, jalan. Doa apa tuan-tuan nak baca? Baca. Baca bahasa Melayu tak apa? Tak perlulah duk takut buku tu baik tu. Doa macam-macam saya tanya. Tak payah. Doa hak kita reti, hak kita faham. Minta dekat Allah. Baca tasbih bagi banyak. Bacalah apa pun. Ulang kulullah Allah berbuih mulut pun. 7 pusingan tu. 1, 2, 3, 4, 5, 7 habis. Pergi semayang sunat tawah 2 rakaat. Lepas tu naik tangga. Pergi sa'i. Safa Marwah. Niat nak sa'i. Satu daripada mula Safa ni. Satu sampai Marwah. Marwah main Safa pula. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sana. Tahlul gunting. Habis. Susah tak mana? Cuma kata susah. Tang mana susah? Tak sampai 3 minit pun saya cerita. Tentu boleh nampak gambaran. Mudah tak? Mudah. Habis tunggu bapak apa lagi? Duk mengaku sayang kat Nabi ni setiap tahun. Berlarak rata jalan. Peluh ni. Sambut maulud Nabi. Kekasih Allah. Kekasih kami. Rasulullah tetap di hati. Mohong. Orang ajak pergi ziarah Nabi. Wih, 7,000 no, dia kata. No. 7,000 tu makna dia rasa banyak. 7,000 no. Hak 3,000 dah. Wih, bukan nak pergi Johor Baru. 3,000 bukan nak pergi Johor Baru. Nabi tengok cucu boleh ha. Johor Baru 3,000. 7. 6,8. Paling rendah 5,8 Nabi. Tu pun hotel jauh. Nak jalan kaki dah lah sakit gout dah. Pergi duduk kau dekat dah. Ambil mahal sikit. Duduk tanjam sak tau. Sampai Allah dan Rasul kau muncak. Hati kita timbul sifat bakhil. Hak tu paling tak guna. Haa, tu dia. Hak tak guna tu Allah sebut. Sampai dengan dia, dengan Rasul dia. Kita berkira. Sampai ke mati. Tak pergi sujud depan Baitillah. Tempat paling mulia dalam dunia. Haa. Sampai ke mati. Dia impun buat apa? Saya nak tanya. Dia impun buat apa? 780,000 lekan sampai ke mati. Untuk apa? Saya pergi timbul itu, ustaz tu nak kempen pergi travel umrah dengan dia. Eh, tak nak pasal aku habang ilmu eh. Lantak pergi ke apa? Tak ada. Tak ada main jual travel ke umrah ke naik kempen dengan kawan saya ke apa? Tak ada, sorry. Tetapi saya cerita habang ilmiah. Benda tu lah hati kita. Siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Bini pun tak tahu. Lekong kita ada banyak anak. Tak tahu kita mati. Korek tengok tu dia. Bank Islam 40,000, Bank Rakyat 30,000, Bank Sebenar Nasional, semua bank dihantar duit. Tak tahu buat apa. Mekah tak pergi ziarah Nabi, tak jadi tetamu Allah di Baitillahil Haram pun tak. Tempat paling mustajab doa dalam dunia. Apa nikmat hidup kita? Apa nikmat hidup kita? Nikmat ni bertemu kekasih Allah. Bertemu dengan Nabi. Nabi kata halal syafaat aku. Jamin aku bagi syafaat. Allahu Akbar. Eh, tuan-tuan. Sampai tak tu kita punya bakil tu. Tengah-tengah dia sebut bakil, dia pun pergi hantar tabung pula. Tu kan muka tak buat nak jernih. Tuan-tuan. Nampak? Betul tak timbul sifat ni? Mari, oh nak pergi haji tu. Eh. Duk tu mengeluh tu tanda apa? Ha, tuan-tuan sendiri yang boleh faham. Saya faham diri saya. Betul kita ada. Eh, 12,000 no? No. Tapi kalau nak beli menantu bulan 3 ni, bini kata dapur sempit bang, godam buat lagi. 12,000 tak apa. Padahal tempat nak masak lah. Jaman bersempit bang, berebut dengan menantu pula esok nak mandi pergi. Ketuk bang. 15,000 senang-senang ya. Buat apa? Buat jamban 15,000. Nak jadi tetamu Allah 6,000 setengah pun tak boleh. 12,000 pun tak boleh. Sampailah kita Allah Ta'ala panggil balik bertemu dia, tercabut nyawa kita. Allahu Akbar. Tak sempat kita ziarah Nabi. Tak sempat sujud menjadi tetamu Allah di Baitillahil Haram. Tak sempat nak tengok Kaabah live depan mata kita. Bangunan yang paling mulia atas muka dunia. Semenjak zaman Nabi Adam AS. Syariat yang turun daripada semua Nabi. Tuan-tuan.
Palestin, Baitillah. Palestin tak boleh pergi dah, jauh dah saya. Nak pergi pun takut peluru Israel lalu atas kepala. Habis Kaabah Mekah, aman. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail nak bina Kaabah. Jadikan tanah ini, dunia negeri ini, negeri yang aman dan damai. Tak ada siapa boleh kacau, ganggu apa. Tuan-tuan, betul tak ada? Kita ni, satu benda yang Allah sebut ni memang betul naluri kita lagu tu. Kalau ayat lain Allah sebut nak antaranya dalam surah As-Saff. Ya ayuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqa wa akum minas salihin. Wahai orang beriman, jangan kamu disibukkan dengan harta kamu, dengan anak-anak kamu, daripada kamu mengingati Allah. Sampai lupa dekat Tuhan kerana harta dengan anak. Betul tak? Kita dua benda ni lah masalah hidup kita. Ada mak pak sampai mati, pecah urat sarah kepala, fikir masalah anak. Anak perempuan lari pergi nikah Thailand. Anak lelaki dia dengan pil, khayal, dengan ekstasi, dengan ketum, dengan bapak segala apa. Dengan dadah semua. Lepas kali, stroke. Herat mulut-mulut orang tanya apa siapa. Dia tension sebab anak dia Ustaz tak tahu malam. Habis lagu tu kan. Tension dengan harta. Sampai kita duduk semayang ni. Tuan-tuan, pikir sendiri. Kita duduk semayang, hati kita duduk lalai. Tak ingat Allah ni kerana apa. Dua benda ni. Harta, anak. Betul tak? Betul, Quran sebut. Kerana harta dan anak. Memang inilah yang melalaikan kita daripada Allah. Sujud kepala, duduk sujud kat Tuhan. Hati tak ada pun. Tak ada Allah pun. Pasal apa? Harta dan anak. Cara nak cuci dia lagu mana? Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang buat pangai lagu ni, dia orang yang orang rugi, Tuhan kata. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infaklah. Sedekahlah harta yang kami bagi dekat kamu, bukan semua sekali. Bagilah keperluan untuk masa hadapan kita di akhirat kelak. Min qabli an ya'ti ahdakumul maut. Sebelum datang ajal kamu, pilah Mekah. Infaklah harta kita untuk Allah dan Rasul. Cari redha Allah dan Rasul. Ni duk balik tengok dalam TV ya. Buka tu pun lepas balik terawih, buka tengok 5 minit lah. Lepas tu kalih tengok Mak Saleh mandi pantai, lekat tak tu. Tak ada, tak tengok orang duk tawaf ke apa. Kan dia ada live kan, bulan puasa Ramadan dia ada live. Buka tengok TV Hijrah, oh labbaik Allahumma labbaik, orang talbiah, orang tawah 5 minit lah. Lepas tu dan kali lain keluar Anustan nampak pusat gebu, tak tengok dah, han talbiah kan, han Mekah ke apa, nu dia pergi Bombay tu. Dah. Ingat, jangan sampai datang saat kematian. Tuhan kata infak, bawa dia kita bertemu redha Allah dan Rasulnya. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum min as-salihin. Ya Allah, mati cepat sangat. Kalau umur panjang aku nak sedekah ni harta ni, nak buat kelab pun habis. Nak buat amal soleh. Alah. Sampai bila? Nak mohong Tuhan buat apa? Alah, hati kita ni rupanya ada sifat bakhil. Masa baru baca 3 baris tuan-tuan ni. Tak ada nak habis, belungguk lagi ni. Tuan-tuan, berat ni. Kita bagi apa yang kita lebih. Tak macam dengan para sahabat, dia bagi apa yang dia perlu. Hak dia sayang perlu, semua dia bagi. Kita bagi hak lebih. Kita bajet-bajet siap dah. Hak ni jangan duk sentuh lah. Kereta, rumah, makan. Hal lebih tu pun kita bagi. Bagi pun tak bagi semua. Itu cara infak sahabat. Kalau kita tengok dalam sebuah hadis Nabi SAW. Hadis sahih. Banyak mengisahkan bagaimana cara sahabat dia infak. Tentang tengok lah. Banyak kisah. Nabi SAW seorang sahabat.
Kita ambil cerita kisah Abu Dahdah. Tuan-tuan bisa dengar tak kisah Abu Dahdah ni? Okey. Kita tengok kisah Abu Dahdah. Riwayat Imam Ahmad, Ibn Hibban, disandarkan juga sahih Muslim. Riwayat Anas bin Malik, anna rajulan, seorang lelaki, qala ya Rasulullah, inna li fulanin nakhlatan wa naqimu ha'it biha fa'muruhu an yu'tiyani hatta uqima ha'it biha. Seorang lelaki dia mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, aku ada tanah, nak pegang tanah. Bila nak pegang tanah ni, ada sebatang pokok tamar, hak milik orang lain. Kisah ni jadi tempat kita menjadi kan. Tanah orang tua kita, masa hidup-hidup tu, kita ambil peluang tu tanam dengan manggih, dengan langsat, dengan bertanam-tanam. Elok dia mati, sukat-sukat, rupanya pokok manggih tanam tu masuk tanah orang. Ada berlaku lagu tu. Bila manggih tu masuk tanah orang, tuan tanah nak buat pegang baru dah sukat. Tuan tanah kata apa? Sabah, pokok manggih tu kira duit, apa duit sebatang tu? Berbagi duit kan? Itu jangan cari pasal. Tanah hang punya, pokok aku punya. Bukalai. Ni bukih ni lagu ni lah. Lelaki ni mau jumpa Nabi, dia kata, aku nak pegang tanah, nak usaha tanah. Tiba-tiba ada sebatang pokok tamar dalam tu milik orang lain. Fa'muruhu an yu'tiyani hatta uqima ha'iti biha. Jom kita pergi jumpa ya Rasulullah. So dia jual kat aku. Ataupun bagi milik, mana pindah milik lah. Supaya aku boleh pagar usaha tanah tu. Sepokok ya, bukan banyak pun. Faqala lahu Nabi SAW. Nabi pun pergi jumpa lelaki yang ada sebatang pokok tamar ni. Fa'atiha iya binakhlatin fil jannah. Nabi kata lelaki macam ni, hang bagi pokok tu kat dia sepokok lah. Aku jamin tamar yang terbaik di dalam syurga sedang menanti kamu. Ini jaminan Nabi. Tamar dalam syurga. Bila Nabi kata lagu tu, Pak Long ni rupanya panggil macam kita. Panggil macam kita. Dia tak nampak lah jaminan syurga ke apa ke. Janji dia syok duit RM80,000 dari account bank. Tiap-tiap malam buka tengok resi. RM80,000 banyak syok. Syok tengok pokok tu, bagi tak lah. Pokok tu aku punya. Tanah hang punya. Taubat tak bagi lah. Perbualan ni, fa'aba, dia kata aku tak mau. Perbualan ni didengar oleh sahabat Nabi dia, Abu Dahdah nama dia. Dahdah dengan ha. Dahdah. Faqala bi'ni nakhlatak biha'iti. Fafa'ala. Abu Dahdah ni terkenal zaman tu di Madinah. Ladang kurma paling besar, paling cantik dia punya. Satu riwayat kata satu-satu keluasan tu lebih pada 600 pokok tamar. Nak ada pokok belum, pokok tamar. Satu pokok ni dia lebar dia. Kalau kita tanam getah 3 pokok, tamar dia kena 3, satu pokok ya. Dia buka dengan daun dengan batang dia. Abu Dahdah kata apa? Lah ni macam ni lah. Hang bagi pokok tu, yang sayang tu dekat aku, aku bagi satu ladang sebagai ganti. Tu dia. Dia bagi satu ladang, ada 600 pokok lebih. Berapa kelong lah? 10-15 kelong lah. Anggaran kita lah, Allah Alam, besar mana? 600 pokok. Kalau kelapa sawit, 600 pokok berapa kelong? Okey lah ni macam ni lah. Ambil ladang aku, hang bagi hak sepokok tu dekat aku. Sebab dia dengar tadi Nabi jamin dekat kawan tu, kurma pohon tamar terbaik sedang menanti kamu dalam syurga. Dia nak tu. Dia tak nampak depan mata dia berapa kelong ambil yang tu. Kawan ni jenis mata duitan macam kita. Okey, dia tak jadi lah.
Hak tadi ni Rasulullah dah jamin syurga pokok tamar hang punya pasal ya Rasulullah. Kita boleh ketulah. 780,000 buat biar oh, nak pergi umrah we 7,000. Janganlah. Ha. Tapi kalau beli kereta motor baru ke. Ha. Hak kaya sikit main golf, daftar nak jadi ahli kelab golf 200,000. 7,000 tak boleh pergi jumpa Nabi. Jadi Abu Dahdah ni bila dah dapat pokok tu dia pergi jumpa Nabi. Dengan khabar gembiranya fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah faqala ya Rasulullah inni qad bata'tu an-nakhlata bihaiti. Ya Rasulullah aku dah tukar dengan kau tu. Tukar apa? Sebatang pokok tamar tu aku tukar ke ladang aku. Ladang dia terkenal di Madinah. Bagi semua. Dia ambil sebatang pokok tu. Gila ke apa? Kalau kita cerita kat bini kita, kita buat lagu tu, dia kata, hang ni orang gila betul ya orang tua. Dia tak panggil dah. Ayang ke abang, hang orang tua, hang gila. Dia ligang ke penyapu tuan-tuan buat gitu. Ha. Tak saya main jumpa saya, Ustaz. Kelapa sawit saya tiga kalung tu, bagi kat Ustaz, ikut apa-apa. Try tengok. Balik lagi tak berjalan kaki eh. Legal lagu tu lah. Tidak ruang betnu. Luar pegang. Bini tuan-tuan sama bini aku bersama. Kalau bagi ke orang berbelah kalau tukar sebatang pokok. Cari macam mampu eh. Yakin punya. Mesti punya tu. Sifat kita. Dia jumpa Nabi dia kata lagu tu. Nabi kata apa? Nabi senyum. Nabi kata apa? Ya'tiha iyyahu. Nabi kata. Qala faj'al laha. Lahu. Faqad a'taytukaha. Faqala Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, kam min 'idqin radahil li Abi Dahdah fil jannah qalaha miraran. Nabi ulang-ulang. Bila dia tukar, dia kata ambil lah sebatang pokok tu, aku bagi ladang, aku ambil ladang hang. Dia mai jumpa tuan tanah, dia kata sekarang pokok sepokok ni milik aku dan aku hadiah dekat hang. Hang buatlah pagar. Selesai masalah yang Nabi. Sebab dia sayang dekat Nabi. Dah dia nak ganjaran yang Nabi sebut ni. Dia mai jumpa Nabi, dia cerita kat Nabi, dah aku dah bagi dah sebatang pokok ni, aku hadiah dekat tuan tanah boleh pegang. Rasulullah kata apa? Sekarang ni di syurga, pokok tamar mengeluarkan pelepah yang banyak, buah yang manis, yang ranum, yang wangi, yang cantik sangat sedang menunggu kamu di syurga wahai Abu Dahdah. Terbaik daripada Allah. Dia pun seronok senyum. Dapat dah Nabi jamin dapat pohon-pohon tamar dan syurga. Ni kisah pokok tamar dan syurga ni. Kisah Abu Dahdah ni lah. Ada cerita kata dalam syurga ada pohon tamar. Ni palung ni punya. Abu Dahdah. Nabi dah jamin hak dia punya. Terbaik dalam syurga pokok tamar. Dia pun balik. Balik-balik jumpa bini. Dia lupa rupanya. Tanah dia hadiah kat kawan tu berbelah kelong tu. Rumah mereka pun ada dalam tu. Oh sepasai pula dah. Umar ada yang tu. Dia balik dia kata apa kat bini dia? Faqalat. Fa'ata imra'atuhu faqala, ya ummi Dahdah ukhruji minal ha'it. Hai bini aku eh, ambil laki baju keluarlah daripada ladang ni. Bukan milik kita lagi. Terkejut bini dia. Dia tanya apa siapa? Fa inni qad bi'tuhu bi nakhlatin fil jannah. Aku telah tukar ladang ini dengan ladang tamar di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bini dah jawab bah. Ni kata bini ni zaman Nabi punya cerita ni bagi apa yang depa perlu, yang depa sayang. Bini dah kata faqalat rabbi hal bay'u au kalimatun tashbihuha. Dia kata, "Oh, ini satu perniagaan yang bagus, yang cantik sangat. Ini satu pertukaran yang cukup cantik untuk kebaikan kita di akhirat." Bini dia sokong tambah. Kalau kita kena parang, kena parang panjang lah tuan-tuan. Gila abang tukar dengan apa? Tu sebatang pokok tu. Pokok hang bagi kat dia 10 kolong. Cuma mampu eh. Sekali dengan rumah-rumah dalam tu. Ha, apa ye? Ha, ini makna nak cerita hak kisah berlaku sahabat dengan hak berlaku dengan kita ni. Jauh lagi kita. Taik kuku sahabat ni tak ada. Kita kemuncak dengan Allah dan Rasul, kita dah berkira lagi. Nah, oh, tuan-tuan. Belajar banyak tuan-tuan ni. Okey, jadi malam ni sekat tu lah. Kita sambung lain lah bulan depan. Belungguk lagi nak cerita ni.
hak Allah Ta'ala sebut tu, doa Nabi ni memang memang tepat lah. Apa yang berlaku dengan diri kita, apa yang ada dalam hati kita, memang tepat lah. Jadi tuan sekalian, sekadar tu malam ni, dan saya nak balik terus, saya ada program. Jadi minta maaf lah tak dapat bersembahyang berjemaah dengan tuan-tuan. Jadi insyaAllah bulan depan lah, insyaAllah. Jadi malam ni saya akan balik terus. Tuan-tuan jangan balik, sembahyang jemaah dulu. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أصحابه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وارضنا وارض عنا وأسرنا ولا تؤسر عن الكريم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.